Nah guys, jadi sesuai dengan thumbnail lah guys, ini itu jam 9 pagi. Jadi hari ini rencananya aku bakal ngeprank guys, ngeprank Aji Weda. Bun banget ayamnya guys, pagi-pagi gini ya. Jadi hari ini aku bakal ngeprank dia kasih bantal pocong. Aku udah ada janjian sama adiknya Weda, kita udah cek-cetan, katanya Wedanya masih tidur. Oke guys, aku kesandung sesuatu guys. Guys kaget aku guys. Guys kaget guys. Ini ternyata guys yang aku pakai guys. Aku bakal ngeprank Weda ini guys ya. Ini adalah bantal guling pocong ya. Aku sebenarnya udah ngerencanain dari lama ya. Gila ini serem banget guys. Jadi aku sekarang bakal coba, Weda kan berhubung tidur. Semoga prank ini lancar lah ya. Karena ini itu kan takutnya Weda kebangun apa segala macam. Cuman baru aja kucet, Wedanya masih tidur kata adiknya. Oke, kita akan pelan-pelan masuk ke rumah Weda. Masuk guys ya. Nah, jangan sampai dilihat sama yang lain guys. Itu kamarnya dia di sebelah situ. Ya, itu guys. Kita taruh pocongnya. Apalagi dia penakut guys. Kita masuk pelan-pelan yuk. Kamar Weda ada di sebelah sini. Gitu ya caranya. Woi. Guys. Pantes kok banyak api yang mana yang ini. Kenapa kaget, Wer? Ini. Bang. Ngapain? Jam berapa nih? Jam 9 kan. Ini aku baru beli loh di online, lo hargain lah.
Aku udah gini kerja sama ginimu adikmu. Mana dia? Enggak tahu sih, enggak lihat di mana dia. Mana aku tahu. Maaf ya, wait, aku tadi naruh ini diam-diam di sebelahmu tadi. Aduh. Udah mau main dia. Ini guys, sumpah ini emang agak serem sih, guys. Sumpah. Ini kalau kalian yang tiba-tiba bangun ngelihat kayak gini juga pasti loncat sih, langsung auto sih. Niat kali sampai jauh lebih rumahmu ke sini buat ini aja. Buat ini aja, Ji. Oh, Ji. Bagus kan nih? Batalah. Tadi kalian lihat ular ekspresinya dia. Sumpah ini bantal tuh melayang ke situ. Push. Ditendang, guys. Ya udah, kita ke rumah Weda untuk ini aja ya. Ini aja. Enggak bawain nasi itu pagi-pagi. Oh, entar kita cari makan ya. Ya. Wih, aku tadi Weda, guys, karena udah dikasih masuk rumahnya tanpa izin. Ya, jadi itu dia, guys. Prank bantal ya, gimana sukses? Besok aku gembok lah, Bet. Ini ya, jendelanya. Sukses enggak? Sukses enggak pranknya menurutmu? Sukses. Males kali. Udah muka. Satu banget, guys, udah. Lanjut tidur ya, Aji ya. Lanjut tidur ya. Gila, okay, guys. Aku nih. Mana? Pak. Nih, hadiah buat gini, Beda. Udah ambil aja dah. Enggak, ini hadiah serius. Serius. Bawa dah, enggak apa-apa. Ya nih. Ada hadiah dah, kasih dah dia, guys. Supaya dia kalau lihat pocong nih kan pada gatel-gatel kakiku semua ini. Lihat lu, bentol-bentol. Enggak gitulah. Ya pokoknya supaya dia nanti tuh meluk bantalan nih selalu ingat aku gitu. Enggak guna bentol-bentol gatel. Oke, okay, guys, ya itu dia prank pocong kali ini, guys. Singkat karena memang kita nyari ekspresinya dia dan tadi lucu banget sih. Itu ada sesi lucu banget. Baik, suka. Aduh, kebuka. Oke, okay, guys, jadi segitu dulu video dari aku ya. Ini dia prank pocong. Next kalian mau prank aku prank pakai pocong ini siapa, guys, ya tulis komentar di bawah. Yeah. Mungkin kita ibumu aja prank biar dipecat. Pingsan nanti dia jangan atau harus temen ya di prank. Atau ke Lucky gitu ya kan. Diam-diam kita taruh gini. Tapi kalau Lucky harus sama mamanya kita sama. Makasih udah. Oke, okay, guys, segitu dulu video aku. Aku Evan Rata. Yes. Peace. Dadah.